Sebuah truk tangki pengangkut semen curah terguling dan masuk ke dalam jurang setinggi 20 meter di Kabupaten Merangin, Jambi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, pengemudi truk hanya mengalami luka ringan. Seperti di detik-detik, sebuah truk tangki pengangkut semen curah terguling dan jatuh ke dalam jurang sedalam 20 meter di Desa Biren, Kecamatan Pangkalan, Jambi, Kabupaten Merangin. Truk tangki ini terguling dan masuk jurang setelah nekat melintasi jalan penghubung Kabupaten Merangin menuju Kabupaten Kerinci yang tertutup material longsor. Tingginya kedalaman jurang membuat badan truk rusak dan belum bisa dievakuasi. Sementara itu pengemudi truk selamat dan hanya mengalami luka ringan. Akibat longsor ini, seluruh kendaraan terpaksa berhenti menunggu material longsor dibersihkan dan sebagian memilih putar balik.